Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Sekarang jam 3 pagi ya, waktu Parung. Saya menasihatkan Anda semua, Bapak Ibu, kakak adik ya, khusus penonton pesantren Jolali, biasakanlah sholat tahajud ya, 2 rakaat atau 8 rakaat tambah witir 3 jadi 11 rakaat. Kenapa? Karena di dalam satu hadis pernah saya baca tapi saya nyari lupa di mana, intinya sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Jadi kalau itu kata Rasulullah ya, sebab sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu. Oleh karena itu kalau kita ingin menjadi orang soleh, salah satu cirinya adalah sholat tahajud yang memang disebutkan di dalam Al-Quran, fathajat nafilatalak ya. Sholatlah tahajud sebagai tambahan bagi engkau ya Muhammad. Nanti di dalam Al-Quran itu disebutkan dia akan maqama mahmuda, akan Allah angkat engkau pada maqam, pada kedudukan yang mahmuda, yang terpuji. Terima kasih. Semoga bisa kita saling mengingatkan pentingnya sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.